fashion merupakan salah satu faktor penting untuk bisa tampil cantik. Lalu kira-kira gaya fashion seperti apa yang dipilih oleh Melanie Ricardo? Take a look. Untuk para perempuan, busana memang selalu jadi bagian terpenting penunjang penampilan. Dan pastinya pemilihan pakaian sangat diperhatikan oleh mereka yang ingin tampil cantik. Lalu, bagaimana ya dengan presenter kocak Melanie Ricardo? Kira-kira pakaian apa yang paling digemari istri dari Tyson Lee? Suka dress gitu. Termasuk mini dress, karena nggak suka yang ketat-ketat, karena kan kalau misalnya wedding biasanya kan mau makan gitu, biasanya yang sesek. Walaupun penampilannya terlihat agak tomboy, namun Melanie mengakui bahwa ia termasuk salah satu wanita yang gemar mengoleksi baju-baju yang dianggap feminin dan yang terpenting harus nyaman untuk dipakai. Dress banyak kebetulan. Ya kalau dress termasuk pengoleksi dress sama sepatu. Ya biasanya harus bling 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 supaya lebih seru gitu. Semenjak kerja itu meng-MC segala macam biasanya kan suka. Nyaman dong, kalau nggak nyaman jangan dipakai. Kalau aku sih prinsipnya gitu. Pokoknya simple aja, sesantai mungkin. Terus, ya pokoknya just be myself. Kalau bling-blingnya dari sananya, dari bajunya. Jadi cocokin biasanya apa bajunya apa, maklumatnya apa kan supaya senada. Melanie Ricardo. Senang yang longgar-longgar kalau ke wedding katanya, supaya makannya enak. Iya, udah mikir makanan. Hei, apalagi Tem, kan udah ketemu pengantin, salaman, selesai. Masa gak makan? Ya makan sih, udah. Cuman kayaknya porsinya agak gede nih. Enggak, karena kalau saya nih nyobain satu semuanya. Ya semuanya itu, tapi ngomong.